boleh jelaskan dulu apa ini namanya? Hambur. Hambur untuk? Di dalamnya ada cumi dan tinta cumi. Di situ terisi tinta. Tinta. Untuk mengelabuhi tuna-tuna tersebut ya, Pak AS. Tuna-tuna supaya ikannya suka makan. Dapat tuna tadi kan? Jangan lupa subscribe. Jadi sepanjang hari ini kita berusaha memancing dulu, karena menampung tidak lama lagi akan meluncur ke darat. Karena ikannya sudah banyak, 2 palka lebih. Jadi kita berusaha keras menambah hendelan. Jadi insya Allah ini hari rezeki akan bertambah terus. Dari kemarin sampai sekarang, AS punya sudah berapa tuna yang didapatkan? Kalau saya punya ketinggalan dari teman-teman. Teman-teman sudah sekitar 10 ekor lebih. Saya baru 5 ekor. Tapi itu tuna-tuna besar. Ini yang saya lucur ini. Amin, dimakan lagi saya punya. Oke, dan saya akan menuju ke sana. Oke, lihat saya, lihat, dimakan. Sahabat panel fishing, sekarang saya sudah menarik 2 tuna guys, dan sekarang yang kedua saya sudah dapatkan. Ini hasilnya guys, tuna ukuran 50 up dan membuat saya habiskan tenaga dan membuat saya ngos-ngosan. Dan lihat ini, tangan saya terluka sehingga berdarah. Ini gara-gara tarik tuna 50 up ya. Ini luka, dan hanya dibantu oleh karet di tangan kanan. Dan tuna sekarang besar, dan yang lainnya lagi pada narik tuna juga guys. Untuk itu support channel kami di panel fishing ya, biar bisa melihat tuna-tuna yang masih segar yang kami dapatkan dari Laut Sorong, Papua. Oke, lihat tunanya besar. Saya sudah naikkan di perahu. Anda bisa lihat masih warna kuning keemasan. Besar. Ini tuna ini berbentuk kayak torpedo. Lihat. Dan ini nilon sudah berserakan dan dia masih bergerak-gerak. Sana lagi pada narik tuna juga.
itu ukuran tuna 440 up juga ditariknya. Oke, semangat kawan-kawan. Oh, dan satu lagi, pelampungnya sudah dimakan lagi. Dia sudah bergegas untuk datang ke pelampungnya karena tuna sudah menghabiskan pelampung yang ada nilonnya ya. Lihat. Oke. Dan saya akan bawa tuna ini ke rakit, oke. Salam panel fishing. Polisi, ambo berua. Lambe. Bisa kah? Hei. Thank you.
hari. Ah, oi, tepat tuh.